Al-Andin. Wow. Duanya selalu menjadi pasangan favorit. Kemistrinya yang kuat membuat mereka seolah seperti pasangan sesungguhnya. Al dan Andin. Rena katanya mau ngomong ya? Kamu mau pegang satu gak? Punya mama nih. Oke. Okay. pertama-tama yang pastinya saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua yang di rumah, partner-partner kerja saya yang lainnya, manajer, kru-kru, yang pastinya yang sudah membantu. Ya kurang lebih sama. Terima kasih banyak untuk semuanya. Hey boy. Ya maksudnya apa? Akhirnya halus, sinetronnya seru banget, tahu nggak lo? Dari awal dia nggak suka, suka banget, tahu nggak lo? Apalagi ada Aldebaran gantengnya, tahu juga bilang menjal, hidungnya tuh ya Allah, paling ganteng banget dah. Oke. Okay. Saya mau cium, saya mau rangkul sampai. Ya, saya nonton Ikatan Cinta ini sampai baper loh pemirsa, karena Alnya ganteng, Andinnya cantik, sama-sama soleh di kehidupan sehari-hari itu bagus banget dah. Pokoknya di situ orangnya si Al nih udah ganteng, soleh, perhatian sama keluarga. Pokoknya idaman banget dah, dan keluarga Sakinah adanya tuh di Ikatan Cinta tuh. Nah si Andinnya nurut sama suami, walaupun sering ngambek-ngambek dikit wajar ya. Namanya lagi hamil, jadi baperan. Tapi cantik, soleha, terus nurut apa kata suami, gak boleh keluar, bener gak keluar. Terus kalau kehidupan sehari-harinya kayaknya idaman banget tuh buat kita-kita nih. Jadi banyak mendidik kita nih selaku rumah tangga di kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya kalau nggak nonton Ikatan Cinta itu, ya pokoknya nggak ini dah, nggak gaul. Karena di situ kehidupannya diberi pelajaran tuh dalam Ikatan Cinta gitu. Jadinya dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ibadah, pokoknya banyak pendidikan yang kita dapatin di Ikatan Cinta. Jadi bukan sekedar hiburan semata, jadi ada pelajaran-pelajaran bagaimana kehidupan istri terhadap suami, suami melindungi istri dan anak dan keluarganya. Tuh seperti Al contohnya. Makanya filmnya itu, sinetronnya itu banyak peminatnya di pemirsa. Ya betul nggak tuh kayak gitu?